Pertama, siapkan 6 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian potong menjadi 4 bagian sama rata. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sosisnya sudah selesai dipotong-potong semua. Kemudian siapkan 4 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, 1/2 sendok makan cabai bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah sausnya sudah tercampur, kemudian masukkan sosisnya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup. Kemudian siapkan 12 lembar kulit lumpia. Nah, kemudian kita pisah satu-satu ya. Dan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai sobek. Setelah dipisah-pisah, kemudian potong menjadi 2 bagian sama rata. Di sini aku menggunakan gunting supaya lebih mudah ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian siapkan 6 sendok makan tepung terigu, 1 jumput masako ayam, dan tambahkan secukupnya air, tuangkan sedikit demi sedikit, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini digunakan sebagai pencelup ya. Dan untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ambil 1 potongan kulit lumpia, lalu masukkan 1 potongan sosis. Kemudian kulitnya kita lipat, setelah itu gulung. Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Satu resepnya tadi menghasilkan 24 biji ya. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam larutan terigu. Kemudian taburi dengan tepung panir dan pastikan semua bagiannya terbaluri. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kalau semuanya sudah selesai, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia sosis lumpia selimutnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, isiannya gurih, dan untuk teksturnya ini garing kriuk, dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini dan tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi ya, dijamin pasti laris manis. Pertama, siapkan 1 bungkus mie kering, ini isinya 2 keping ya teman-teman. Nah, kemudian kita rebus sampai matang atau mengembang. Dan kalau mie-nya sudah mengembang seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang, kemudian potong kecil-kecil.
Nah, kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel, kemudian kita parut menggunakan parutan keju. Setelah selesai, kemudian sisihkan. Kemudian masukkan mie ke dalam wadah, lalu potong kecil-kecil. Di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah. Kemudian masukkan wortel dan daun bawangnya tadi, lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 sendok makan masako ayam atau sapi, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan tambahkan 1 butir telur ayam, lalu kocok lepas. Setelah tercampur, lalu tuangkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah tercampur, lalu tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, 10 sendok makan tepung tapioka, kemudian aduk kembali sampai tercampur ya. Nah, karena adonannya ini terlalu kering, kita tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian aduk kembali. Dan untuk airnya jangan terlalu banyak ya, supaya tidak terlalu lembek. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya. Kemudian siapkan secukupnya sosis ayam atau sapi, lalu potong menjadi 4 bagian sama rata. Nah, misal kalau kurang bisa kita tambahkan lagi ya. Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit, lalu potong menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah itu ambil 1 lembar potongan, lalu masukkan adonan kurang lebih 1/2 sendok makan, kemudian kita ratakan di atas kulit pangsit secara merata. Setelah rata, kemudian siapkan tusuk sate, kemudian potong menjadi 2 bagian, lalu sosisnya kita tusuk seperti ini. Nah, setelah itu taruh di atasnya, kemudian kita gulung dan sambil ditekan-tekan ya supaya lebih nempel. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan sedikit adonan supaya lebih rapi. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dibentuk semua, kemudian panaskan kukusan dan olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian langsung saja kita masukkan mie sosis pangsitnya dan kita tata seperti ini ya. Dan jangan terlalu nempel satu sama lain ya teman-teman, supaya tidak lengket. Setelah dimasukkan semua, kemudian kita tutup dan kukus kurang lebih selama 15 menitan. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa banget ya kita jadikan frozen food. Kemudian siapkan 1 butir telur ayam dan tambahkan sejumput nasako ayam, lalu kocok lepas sampai tercampur. Setelah tercampur seperti ini, kemudian celupkan mie sosis pangsitnya dan kita baluri sampai semua bagiannya kena. Setelah itu langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan.
Nah, ini dia mie sosis pangsitnya sudah matang, dan di sini aku udah siapin saus encer ala abang-abang ya, teman-teman. Ini hanya terbuat dari saus sambal dan ditambahkan dengan secukupnya air ya. Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, dan untuk luarnya garing, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ini jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini atau plastik biasa juga bisa, lalu tambahkan saus encer ala abang-abang supaya lebih nikmat lagi, dijamin pasti laris manis. Pertama, siapkan 10 buah sosis rasa ayam atau sapi. Kemudian untuk plastiknya kita kupas ya, teman-teman. Nah, setelah selesai dikupas, kemudian kita potong tipis-tipis seperti ini. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih, lalu kita geprek seperti ini. Nah, lalu kita cincang halus. Kemudian siapkan setengah buah bawang bombay, lalu potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu larutkan dengan secukupnya air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk teksturnya encer seperti ini ya, teman-teman. Kemudian masukkan kurang lebih 2 sendok makan margarin, lalu lelehkan. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombay, lalu kita tumis sampai layu. Nah, kalau sudah layu atau harum, kemudian masukkan sosis. Nah, lalu kita masak menggunakan api kecil. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lalu masukkan larutan tepung terigunya tadi. Nah, kemudian kita aduk-aduk kembali ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 5 sendok makan saus spaghetti. Kemudian kita aduk sampai tercampur. Oh iya, supaya hasilnya tidak terlalu kering, kemudian tambahkan 200 ml air. Nah, lalu aduk kembali, kemudian kita masak sebentar saja ya. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, siap untuk diangkat. Selanjutnya siapkan secukupnya kulit pangsit, kemudian ambil 1 lembar. Nah, lalu isikan isian sosis di tengahnya, kemudian kita ratakan. Dan untuk pinggirannya olesi dengan air digunakan sebagai perekat. Kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini. Dan untuk pinggirannya sambil ditekan-tekan ya supaya lebih nempel.
Nah, hasilnya seperti ini. Sosis lipatnya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari sosis lipatnya. Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih, luarnya garing. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini. Dan supaya lebih menarik lagi, bisa ditempelkan stiker ya teman-teman. Nah, dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.